Okay. Masih banyak li. Ngeteng li. Until you break down. Setup car vlog yang berada di Jazz GE8 ini. Monten-monten apa aja yang perlu dan alat-alat apa yang digunakan. Di sini saya menggunakan dua kamera GoPro. Yang satu yang di belakang GoPro 2018, GoPro Hero 2018. Jadi ini yang saya pakai ngerekam GoPro Hero 4 Session. Oke, kita saksikan videonya. Jadi seperti ini yang setup mengarah ke pengemudi. Ini saya pakai mountainnya GoPro dan buckle dari Ulan Z. Ini penampakannya. Ini quick release dari Ulan Z. Oke, jadi ini videonya. Oke, jadi ini hasil gambar yang menghadap ke pengemudi dengan mountain, buckle, dan quick release dari Ulan Z. Ini tinggal dipasang, ditempel dengan menggunakan double tip. Jadi ini hasil videonya. Jadi ini yang mengarah ke dashboard, dashcam. Saya taruh di spion dengan mountain dari handlebar, mountain dari handlebar dan arm pivot dan quick release juga. Quick release yang dengan drag. Ini sama juga dari Ulan Z. Wah, agak silau. Ini penampakannya. Ya. Jadi untuk hasilnya ini videonya. Jadi ini posisi yang mengarah ke depan seperti dashcam. Ini mountain yang digunakan mountain handlebar sepeda, handlebar stang dan arm pivot, dan saya tempel di spion tengah mobil. Jadi ini hasilnya. Jadi ini penampakan yang berada di headrest. Saya menggunakan, kalau stick ini saya menggunakan dari barang bekas, stick dari tangkai sapu yang sudah patah saya pakai, dan mountain dari handlebar, arm pivot dan quick release juga. Jadi quick release ini sangat membantu saya karena saya penyandang BPI disable, jadi sangat membantu bagi saya gitu kawan-kawan. Jadi untuk hasil gambarnya ini hasilnya.
Jadi ini hasil kamera yang mengarah ke full dashboard, yang menggunakan tangkai dari sapu bekas handlebar mountain dan quick release, jadi mengarah ke full dashboard. Ini hasilnya. Jadi ini contoh cara saya memasang quick release Ulan Z. Taruh kameranya, nempel dan tinggal putar. Sudah. Dan cara melepasnya juga gitu, tinggal putar, tarik ke atas. Ini tampak bawahnya quick release. Ada magnet yang nempel. Putar, sudah siap. Oke, sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.